Bayangkan dan ibu kalian di rumah. 9 bulan ibu kita mengandung kita, membawa kita dari perut kecil hingga perut besar selama 9 bulan. Pernah tak terpikir di hati kalian, 9 bulan bukan waktu yang dikit, bukan yang dikit orang tua kita mengandung kita. Bergerak susah, mau tidur susah, toilet diri susah, mau berbaring belakangan susah, semuanya serba salah. Itulah hidup kita. Maka dari itu kakak minta dengan kalian, pejamkan mata kalian, renungkan wajah kami, orang tua kami. Ingat, setelah 9 bulan orang tua kita melahirkan, lalu kita bayi diurus, dari kita tidur sampai kita bangun tidur, dari kita mau nyusu sampai ke setelah nyusu, bahkan kita masih kecil, orang tua kita mau tidur pun susah. Ketika setengah malam orang tua kita sudah letih, badan sakit-sakit, udah ngantuk berat, tetapi ketika itu kita bangun di tengah malam menangis, lalu orang tua ingin mendiamkan kita, menenangkan kita, rela mengorbankan dirinya demi menggendong kita, mendiamkan kita, membacakan selawat untuk kita sampai kita tidur lagi. Padahal ibu kita lagi posisi sakit. Pernah enggak terbayang oleh kita? Sampai orang tua kita mengorbankan dirinya untuk kita. Rela enggak tidur semalaman demi menjaga kita. Bahkan orang tua kita tidak mau nyamuk menyentuh badan kita sedikit pun. Padahal orang tua kita sudah letih, kita sudah letih, sudah capek. Tapi apa yang dilakukan orang tua? Rela mengorbankan dirinya demi kita. Bahkan orang tua kita sebelum melahirkan kita, melahirkan kita itu tidak mudah. Menaruhkan nyawa antara hidup dan mati. Bayangkan ketika orang tua kita mau melahirkan, ibu kita mau melahirkan, bahkan ibu kita berdoa, ya Allah, lahirkan anakku tercinta ini dengan selamat. Kalaulah mengorbankan diriku, kau panggil diriku, tidak masalah, yang penting anakku lahir dengan selamat. Masya Allah, inilah perjuangan seorang ibu. Makanya dari itu jangan pernah durhaka dengan ibu, jangan pernah membantah ibu. Mungkin selama kita mau, selama kita di rumah sebelum mondok, mungkin pernah kita membantah ibu kita tanpa sengaja, melawan ibu kita tanpa sengaja, bahkan kita belum minta maaf sama ibu kita. Apakah rela kita membuat orang tua kita menderita gara-gara bentakan seorang anaknya yang telah melahirkan kita, merawat kita? Bayangkan kalian kalau bukan seorang ibu, tidak mungkin kalian sekolah tamat SD, sampai kalian sekolah di sini kalau bukan ibu kalian yang membantu. Wajah ibu kalian bayangi, dia juga tak lupa juga siapa seorang yang hebat. Siapa lagi kalau bukan ayah kita, Abi. Terserahlah apa panggilan nama ayah kita yang besar. Seorang ayah anak pulang
uang untuk memberikan sepatu kita, rela menyebut uang untuk beli baju untuk kita, bahkan orang tua menahan lapar demi kita. Jangan pernah berhenti dengan anaknya orang tua. Ayah kalian bekerja dengan orang tak pernah malu demi kita, demi orang, demi nakai kita. Mereka dicaci, dimaki, bekerja setiap malam demi untuk kita. Siapa lagi rumah bukan ayah kita? Keringatnya, tetesan keringatnya luar biasa. Baju dari setiap pagi sampai ke sore, basah bajunya bekerja untuk kita. Dan jangan main-main dengan soal sebut nama ibu kalian. Berdoa kepada Allah agar kalian menjadi anak yang sabar, jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Bayangkan dia jadi apa? Wajarnya orang tua bayang dia ayah kalian bekerja siang malam tanpa lelah. Begitulah seorang ibu sudah capek ngurus rumah tangga, ngurus rumah, cicak makan kita, makan kotor kita, makan dalam kita, bekas kita diambil, bekas kita kencing, tahan dicucinya. Itulah seorang ibu. Jadi jangan siang-siang ibu saja. Mulai sekarang kalian tanam di hati kalian, ya Allah, aku mau berisi itu kebahagiaan dan keluaran tuaku. Tanam di hati kalian, ya Allah, aku mau berisi itu bahagiaan keluaran tuaku. Tanam dalam diri kalian, tanam dalam diri kalian, ya Allah, aku bentar di pondok demi orang tuaku. Aku ingin berbakti kepada ibuku, aku ingin berbakti kepada ayahku. Seberat apapun kita bodoh, ayah dan ayahku, tidak seberat orang tua kita lakukan di rumah, tidak seberat yang mereka lakukan ketika sekolah, karena semuanya kesuksesan kita. Orang tua yang menyaksikan kita bodoh, tidak ada lain untuk kita, masa depan kita, bahkan orang tua kita sayang kita, sayang dengan kita, orang tua kita cinta dengan kita, makanya kita cantar ke pondok. Mereka wajah orang tua kami, mereka wajah orang tua kami. Panggil nama ibu-ibu. Kita berhenti.
Jaga orang tua
di sini. Pejamkan mata yang ada, Lord. Pejamkan sekali lagi. Kalian renungi wajah Bapak kalian masing-masing. Jangan ada yang tidak bisa membayang wajah ibu kalian. Karena ibu kalian lah, karena ayah kalian lah yang membuat kalian sampai di sini. Mudah-mudahan kalian semua betah orang tua kalian. Mudah-mudahan kalian belajar dengan tenang karena kalian sayang dengan ibu kalian. Jangan sampai kalian lawan orang tua kalian. Jangan sampai mereka Allah kalian. Jangan sampai penyesalan di kelahiran. Jangan sampai orang tua kita meninggal, kita belum bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Orang tua kita bahagia melihat kita sekolah pondok, punya anak, punya agam, bisa mengaji, bisa menjalankan sunnah dan sunnah. Itu sudah buat orang tua kita bangga. Itu sudah membuat orang tua kita senang. Iya, orang tua ingin anaknya menjalankan sunnah. Orang tua ingin ketika orang tua meninggal, kita bisa mengatakan surat yasin kepada orang tua, mendoakan kedua orang tua, menyolatkan kedua orang tua. Itu yang diinginkan oleh kedua orang tua kita. Bahkan harta sebanyak apapun yang dimiliki orang tua kalian, lebih penting memiliki kalian daripada harta. Saking sayangnya orang tua dengan kita, maka kalian di pondok jangan disia-siakan, jangan main-main. Ibarat tugas, mudah-mudahan kalian semua diberikan umur yang panjang dan kedua orang tua kita serta kalian semua. Sekian, ada-ada kesempatan tengah malam ini. Semoga motivasi buat Tuhan agar kalian menjadi anak yang soleh, betah di pondok, taat di guru-guru kalian, berharga, pintar mengaji, menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari kami. Bilal-bilal dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.